بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <applause> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, berkat izinnya, berkat restunya kita dapat berjumpa kembali Pada pagi ini dalam majelis ilmu setelah semalam hari Kamis kita terpaksa tangguhkan karena kondisi ustaz kurang sehat tapi alhamdulillah berkat doa para jemaah sekarang ustaz sehat kembali terima kasih di atas jasa baik semua jamaah pelajaran kita pada hari ini adalah doa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam tarmizi dan nilainya sahih daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ini. Doa ini sangat bagus. Yang kita beri tajuk Doa agar Allah melindungi kita dari niat jahat seseorang. Kita berdoa kepada Allah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita dari niat jahat musuh atau sesiapa saja yang punya niat jahat terhadap kita." kita bacakan doanya. Kita terjemahkan, kemudian kita akan syarahkan, jelaskan, beri pencerahan setiap bahagian dari doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ustaz bacakan dulu doanya. Rabbi a'inni wala tu'an 'alayya wansurni wala tunsar 'alayya wamkur li wala tamkur 'alayya wahdini Wayasiril huda li wansurni 'ala man bagha 'alayya ربي جعلني لك شكارا لك زكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي Wa arsil haubati wa ajib da'wati wa sabbit hujjati wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sahi sadri mudah saja membacanya dan mudah menghafalkannya. Sebab ini di antara doa yang komprehensif, yang syumul, yang menyeluruh untuk kebaikan dunia kita, alam barzah kita, dan alam akhir. Komplit dalam doa yang kita bacakan tadi. <tuh> Ustaz terjemahkan dulu secara keseluruhan. Coba dengar baik-baik. Topik doa ini minta agar Allah lindungi dari niat jahat musuh. Setiap manusia ada musuh Musuh utamanya adalah syaitan, dan syaitan pula ada dua jenis: ada syaitan insan dan syaitan jin. Bagaimana supaya kita mendapat perlindungan daripada Allah dari niat jahat musuh? Atau sesiapa saja yang ingin berbuat jahat kepada kita, baca doa tadi. Dan sangat baik apabila kita baca doa, kita faham maksudnya. Itu gunanya mengapa doa ini perlu diperjelas, tidak cukup melalui terjemahan harfiah, tapi kita juga perlu tahu tentang terjemah maknawiah. iaitu makna sebenar dari setiap doa. Ustaz bacakan dulu terjemah harfiah, direct translation. Atau literal translation. Cuba dengar baik-baik. Ya Allah. Bantulah aku. Dan janganlah engkau bantu orang yang menganiaya ke atasku Tolonglah aku dan jangan engkau tolong orang yang ingin mencelakakan ke atas diriku Balaslah ya Allah rencana jahat seseorang terhadap diriku Kita minta agar Allah balas orang yang ada niat jahat pada kita. Janganlah engkau bantu orang yang mempunyai rencana jahat kepadaku. Tolong ya Allah, jangan bantu mereka yang ingin punya rencana jahat terhadap diriku. Berilah petunjuk kepadaku ya Allah dan permudahkanlah hidayah untukku. kita bukan saja minta hidayah tapi minta Allah permudahkan dan bantulah aku untuk mengalahkan orang yang bersikap melampau ke atas diriku aku berbuat baik tiba-tiba dia balas dengan kejahatan bantulah aku ya Allah Ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Yang senantiasa ingat kepadamu. Yang senantiasa takut kepadamu. Bantulah aku, Ya Allah. Yang senantiasa mensyukuri nikmatmu. Yang senantiasa ingat kepadamu, yang senantiasa takut kepadamu yang senantiasa taat kepadamu sebab hanya kepadamu aku akan kembali kita akan mati kita akan kembali ke pangkuan Allah nanti di akhirat ya Tuhanku terimalah tobatku Bersihkanlah dosa-dosaku dan perkenankanlah doaku. Tetapkanlah atau kuatkanlah hujahku, dalil, bukti yang aku yakini. Kuatkanlah bila berhadapan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapatku. Tetapkanlah lidahku ketika berkata-kata, agar senantiasa berkata benar. Berilah, ya Allah, hidayah kepada hatiku, dan tariklah dengan lemah lembut kedegilan hatiku. Hatiku kadang-kadang degil, ya Allah. tolong tarik kedegilan hatiku itu dengan lemah lembut ya Allah. Allahu Akbar. Sungguh cantik doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan hanya cantik, komplit, lengkap. tersebabnya sebabnya komen para ulama. Ini adalah di antara doa yang selalu Nabi Baca karena sumulnya, karena komprehensifnya, karena lengkapnya untuk kebaikan diri kita, dunia, dan alam-alam berikutnya, alam kubur, dan alam akhirat. Nah, sekarang kita ingin jelaskan satu. Bahagian demi satu bahagian, supaya para jamaah dapat resapi kehebatan doa ini, sebab ada juga orang yang berdoa macam burung tiung, macam burung kakak tua doa, 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 tapi tak tahu apa yang dia ucap. Doa yang seperti itu, namanya doa dalam keadaan lalai. Oleh sebab itu, memahami kandungan doa sangat mustahak. Ustaz buat contoh. Semua umat Islam berdoa, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Bila ditanya apa makna jalan yang lurus yang awak minta, minima 17 kali dalam sehari. Sebab ia tertera dalam surat Al-Fatihah. Karena salat ada 17 rakaat, maknanya minimal 17 kali kita ulang-ulang dalam sehari. Mengapa sekian banyak kita minta? Belum lagi bila ditambah dengan salat-salat sunat. Semuanya mesti baca Al-Fatihah. Bila buat rawatib itu saja dah 10 atau 12 rakaat. Bila buat salat duha, bila buat salat tahajud witir dan lain-lain. Semuanya mesti baca Al-Fatihah. Jadi tidak mustahil dalam sehari, kadang-kadang sampai 30, 40, 50 kali kita ulang-ulang ihdinas -ulang, -ulang eh siratal mustaqim. Coba ditanya, apa makna jalan yang lurus yang kita minta? Ustaz yakin majority Umat Islam, termasuk umat Islam Nusantara, tak dapat jawab. Jangan lurus, ya jalan luruslah. Bukan maksudnya tafsir. Kecuali orang-orang yang sudah belajar tafsir. Sirat al-Mustaqim itu tafsirannya ditafsir sendiri oleh Allah pada ayat berikut siratal alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat kita kabur lagi siapa orang-orang yang confirm telah mendapat nikmat daripada Allah dan merekalah yang berada di atas jalan yang lurus Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa mereka adalah nabi nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Oleh sebab itu, ingin belajar atau ingin mendapat siratul mustaqim, mesti ikut nabi, sunnah nabi. Kalau tak ada dari sunnah nabi, ikut sunnah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq. Kalau tak ada dari As-Siddiq, ikut Umar, Osman, dan Ali. Karena ketiga-tiga mereka itu mati syahid. Dibunuh secara kejam. Baru yang keempat, ikut orang-orang saleh. Itu pun urutannya, mana yang perlu kita beri prioriti? Nabi dulu. Kalau tak ada, baru Abu Bakar, As-Siddiq. Baru Umar Usman Ali. Baru orang-orang saleh. Ini sekedar mengingatkan kita balik. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat siratul mustaqim. Sebab tidak ada jalan lain. Ingin mendapat siratul mustaqim, mesti ikut empat kelompok tadi. Nah, begitulah dalam hal doa minta agar Allah lindungi niat jahat musuh. Nabi dah ajar dah. Kita dah faham dah terjemah harfiahnya. Nah sekarang, apa dia terjemah maknawiyah Yaitu syarah al-hadis. Ini berikutnya. Ustaz baca balik doanya bahagian demi bahagian bagian yang pertama. Hadirin dan hadirat kata para ulama. Setelah Ustaz baca penjelasannya. Dari beberapa kitab. Dalam doa ini, yang satu ini saja. Ada 22 permintaan kita kepada Allah. Bukan dua. 22. Bukan dua, bukan dua belas, tapi 22 permintaan kita. Semuanya tersurat di dalam doa ini. Coba dengar satu demi satu. Rabbi a'inni wala tu'an alayya. Artinya, Ya Tuhanku, Bantulah aku, dan janganlah engkau bantu ke atasku. Dalam bahasa Arab, bantu untukku lain, bantu ke atasku lain. Perbezaannya macam siang dan malam. Bantulah aku, maknanya bantulah. Untuk kebaikanku, jangan engkau bantu ke atasku. Maknanya, jangan engkau bantu orang-orang yang memusuhi aku. Jangan engkau tolong mereka sehingga aku akhirnya mendapat musibah dan mudarat serta bahaya. Jangan tolong mereka, ya Allah. Itu maknanya ke atasku, ke atasku senantiasa negatif. Yang positif untukku. sebabnya bila kita minta husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah bantulah untuk kami husnul khatimah. Akhir yang baik. Mati dalam iman dan amal saleh. Wala alaina bisu khatimah. Jangan engkau akhiri ke atas kami, akhir yang tidak baik. Jadi, ke atas kami ini mengandung makna: "Engkau timpakan bahaya ke atas kami." suul khatimah: mati dalam kafir, mati dalam murtad, mati dalam maksiat, mati dalam syirik, mati dalam khurafat. Itu maksudnya. Jadi makna panjangnya Rabbi a'inni. Termasuk. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa yang kita baca sebelum ini. Ya Allah bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat nikmatmu. Bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadatku kepadamu. Itu maknanya Allahumma a'inni. Ya Allah bantulah aku. <coughs> Sedangkan makna wala tu'an alayya. Jangan engkau bantu ke atasku. Maknanya jangan bantu, Ya Allah. Mana-mana pihak yang ingin menghalang aku dari mentaatimu. Min syayatin al-insi wal-jinni. Sama ada mereka yang ingin menghalang ketaatanku kepadamu itu dari syaitan jin atau syaitan insan. Ustaz buat contoh. Pagi tadi, ada orang yang bangkit jam 5 pagi, jam 4 setengah pagi. Dia boleh bangkit. Itu maknanya Allah tolong dia untuk bangkit. Tapi ada juga orang-orang yang hatinya tak boleh bangkit. Karena Allah telah tolong syaitan memberatkan hati kita untuk bangkit. Jangan engkau tolong, Ya Allah, ke atas musuh-musuhku sehingga aku terhalang dari mentaatimu. Ada orang yang ada hasrat. ingin dengar kelas online pagi ini. Lalu kawannya, tak payahlah ikut kelas online. Ustaz itu cakapnya itu ke itu saja. Itu dia syaitan insan. Semua kita tahu syaitan maknanya ba'idun anil haq. Yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran ingin tambah ilmu lalu ada kawan kita yang halang tak payah. itu dia syaitan juga tapi namanya syaitan insan semua kita tahu syaitan terbagi dua wa kadzalika jaalna likulli in adua insi wal jinni Demikianlah Allah jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu ada musuh. Sama ada musuh itu daripada syaitan insan atau syaitan jin. Syaitan ada dua jenis. Itu maksudnya. Wala tu'an alaiya. Jangan engkau bantu orang-orang sehingga aku terhalang dari mentaatimu, ya Allah. Cantiknya, bahasanya pendek saja. Allahumma a'inni wala tu'an alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mentaatimu, mensyukurimu. Ingat selalu kepadamu. Jangan engkau bantu orang-orang yang ingin menghalang aku dari taat kepadamu. Sama ada dia dari syaitan insan atau syaitan jin. Kita berpindah kepada bahagian berikutnya. Wangsurni wala tangsur alaiya. Dia hampir sama maknanya. Tolonglah aku dan janganlah engkau tolong orang-orang yang ingin mencelakakan ke atas diriku. Nah. Apa pula maknanya Pak Ustaz? Wansurni wala tunsar alayya. Maksudnya bantulah aku. Unsurni alal kufar. surni alal kufar. Bantulah aku untuk mengalahkan orang-orang kafir, kufar. Sebab orang kafir itu musuh kita. Kita orang beriman. Lawan dari iman, kafir, kufur, Unsurni alal kufar. Bantulah aku, Ya Allah, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Wala taja'alhum yamtasiruna alaiya. Jangan kau jadikan mereka itu menang. Mengalahkan kami. Orang yang faham agama, itu sebabnya mereka tidak boleh dalam banyak hal bekerja sama dengan orang kafir apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin yang tertinggi yang punya policy maker sehingga boleh roba undang-undang negara ikut kehendak mereka karena mereka majoriti Kepahaman ini ni masih lagi wujud di kalangan para jamaah. Walaupun telah dididik berpuluh-puluh tahun, diajar ayat Quran, diadas hadis Nabi. Bukan Ustaz yang cakap, Allah yang cakap, Rasul yang cakap. Jangan tolong orang-orang kafir sehingga kami menjadi kalah. Unsurni ala al-kufar wa la taj'alhum yantasiruna alayya. Atau ada lagi makna yang lain. Awin surni ala nafsi. Bantulah diriku ya Allah. Diriku. Fa innaha a'da a'dai. Karena diriku kadang-kadang Berperanan sebagai musuhku, apa yang disebut dengan nafsu amarah? Nafsu amarah ini nafsu yang dapat mencelakakan aku. Apa contohnya, Pak Ustaz? Nafsu manusia ini ada yang mengajak kita kepada kebaikan. Ada pula nafsu kita ini mengajak kepada kejahatan. Wujud tak umat Islam? Boleh berbaik-baik dengan orang kafir. Tapi benci kepada sesama muslim. Wujud tak? Itu dia. diri orang itu tuh orang yang tidak baik. Boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir, Berpeluk-pelukan. saling tolong-menolong. Tetapi sesama muslim dimusuhi. Itu diri, diri. Itu sebabnya dikatakan wala tansur. Ansurni ala nafsi. Tolong aku ya Allah. tolong diriku karena diriku ini kadang-kadang berperanan musuhku yang sangat berbahaya bila diriku ini cenderung kepada musuh-musuh berbanding kecenderungan kepada orang yang seagama sekeyakinan maksudnya Tolong aku ya Allah. Jangan aku mengikut hawa nafsu wa huda dan aku tinggalkan hidayah. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita ikut hawa nafsu. Tapi dengan syarat, hawa nafsu tersebut mestilah selari dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa kata Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu Tidak beriman kamu sehingga hawa nafsumu kamu sesuaikan dengan ajaran yang aku bawa Hadis 40 ada menyebut hadis ini pada bagian akhir sekali nafsu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nafsu ingin kaya raya. Tidak salah. Cuma Nabi telah jelaskan. Talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib ke atas orang Islam. Carilah. Tapi pastikan yang halal. Tapi ingin nafsu ingin kaya cepat, lalu rasuah. Jangan lalu mencuri, jangan. Sebab itu tak sesuai dengan kehendak Nabi. Ingin nafsu memuaskan nafsu seks juga tidak salah. Kawinlah dengan cukup rukun dan syaratnya. Ingin makan yang enak sedap makanlah asalkan makanan itu makanan yang halal. Itu maksud Nabi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga ia sesuaikan hawa nafsunya dengan ajaran yang aku bawa. Oleh sebab itu, kita minta supaya Allah bantu diri kita ini yang kadang-kadang cenderung kepada mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan hidayah. Nafsu ingin menjadi pemimpin. Lalu kita lalui untuk mendapat tujuan itu tanpa mengira bagaimanapun caranya. Tak boleh, dia ada caranya. Seperti politik uang, umpamanya. Tak boleh. Mengambil orang kafir, tinggalkan orang Islam. Tak boleh. Apalagi orang kafir itu diletakkan di posisi yang sangat menentukan. Bahaya untuk masa depan negara. Ini maksud Ustaz, fahami. setiap apa yang kita minta. Kita teruskan. Wamkurli wala tamkur alayya. Wamkurni wala tamkur alayya. Aku mohon kepadamu agar bersikap sederhana ketika aku hidup susah. Maaf. Maaf. Balaslah rencana jahat. Wa mkurli tamkur alayya. Maksudnya balaslah ya Allah rencana jahat seseorang terhadap diriku. Dan janganlah engkau bantu orang-orang yang mempunyai rencana jahat kepadaku. Ada tak rencana jahat orang-orang kafir? Ada? Kalau berkuasa, mereka akan robah undang-undang. mereka akan pertikaikan Islam sebagai agama resmi. Mereka akan pertikaikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Mereka pertikaikan kelebihan untuk bumi putra. Malah mereka coba mempertikaikan institusi diraja. Ini bukan rahasia lagi. Tuh dia. Ya Allah, Terhadap rencana jahat itu, jangan engkau tolong mereka, ya Allah. Tapi tolonglah selamatkan kami. Lihat tuh, cantiknya bahasanya singkat saja. Makar itu sudah jadi bahasa Indonesia. Makar itu maknanya rencana jahat. wala tamkur alayya jangan engkau bantu siapapun yang punya rencana jahat terhadapku atau terhadap kami makar sebagaimana Allah sebut dalam al-Quran wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin mereka ada rencana jahat lalu Allah subhanahu wa ta'ala balas rencana jahat mereka dan rencana Allah lah yang terbaik. Dapat juga diartikan makar ini dengan konspirasi. Tapi konspirasi kalau dikaitkan dengan Allah, dia termasuk sifat subutiyah fi'liyah. Yaitu yang layak untuk Allah yaitu berperanan membalas. Siapa yang ada rencana jahat, jahat terhadap nabi, ada rencana jahat terhadap orang-orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kejahatan mereka dengan menghancurkan mereka. Itu maknanya wamacara Allah. Dengan makna Allah balas belasan tahun yang lalu, kita pernah dengar ada istilah "Allah itu Samseng". Firaun Samseng berbuat jahat kepada Musa dan Harun, serta Bani Israel. Samsing nian makna berbuat jahat, sesuka hati. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala balas kesamsingan Firaun dengan matikan dia lemas di Laut Merah. Itu maknanya Allah balas kesamsingan Firaun. Namrud samsing terhadap Nabi Ibrahim. Ibrahim dilempar dalam api, lalu Allah balas rencana jahat Namrud dengan hanya mengirim seekor lalat masuk ke dalam hidungnya, lalu mati. Itu maknanya Allah balas kesamsingan Namrud. Kita dah belajar lah. Al Asmaul Husna sifat Allah ada dua, ada subutia, ada salbia. Subutia pula sifat kesempurnaan ada dua, ada subutia fi'liyah, ada subutia zatia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. <tuh> Balaslah rencana jahat seseorang terhadap diriku dan jangan engkau bantu orang-orang yang mempunyai rencana jahat kepadaku. Dan kita teruskan. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah Wahdini wayasir hudaya ilayya. Wahdini berilah aku hidayah, petunjuk. Dan permudahkanlah aku untuk mendapat hidayah, ya Allah. Semua kita tahu permintaan agar Allah beri kita hidayah, yakni petunjuk, termasuk salah satu permintaan yang sangat penting. Sebagaimana siratal mustaqim itu yang kita minta. Kita awali dengan ihdina siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Dan petunjuk pula ada dua jenis. Ada petunjuk dengan makna al-bayan wal-irsyad. Penjelasan dan bimbingan seperti apa yang Ustaz sedang beritahu sekarang ini. Itu hidayah jenis pertama, penjelasan, bimbingan, satu doa, ustaz ajar, ustaz explain, maknanya, terjemah harfiah, terjemah maknawiah. Hidayah yang pertama ini boleh dilakukan manusia kepada manusia lain. Seperti guru mengajar muridnya, ibu bapa membimbing anak-anaknya, para ustaz alim ulama membimbing jemaahnya. Ini hidayah jenis pertama. Kita minta. Gerakkanlah hati kami untuk hadir majelis ilmu, ya Allah. Agar dibimbing. Dan hidayah kedua dengan makna taufik. Allah gerakkan hati. Supaya kita dapat melaksanakan apa yang kita sudah tahu. Dan hidayah kedua ini hanya milik Allah. Sebab ini kita minta pada Allah. Bukan saja digerakkan hati untuk attend kelas, tapi juga digerakkan hati untuk melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang. Itu makna ihdini. Eh Wahdini wa wayasir hudaya. Ya Allah berilah aku hidayah dan permudahkanlah aku untuk mendapat hidayah. hadirin dan hadirat rahimakumullah wansurni ala man bagha alaiya. apa maknanya ya Allah permudahkanlah hidayah itu untukku bantulah aku untuk mengalahkan orang-orang yang bersikap melampau ke atas diriku wansurni ala man zalamani wa ta'adda alayya bantulah aku ya Allah terhadap orang-orang yang bersifat melampau terhadap diriku apa maknanya dunlani alal khairat tunjukkanlah aku kepada kebaikan-kebaikan wasahil litiba al hidayah permudahkanlah agar aku mengikuti hidayah au turuqad dilalah yaitu jalan-jalan yang membawa kepada petunjuk hatta la astaqil atta'a wala ansharil alil anil ibadah tunjukkanlah aku ya Allah jalan-jalan agar aku mudah untuk mentaatimu dan tidak menjadi orang yang sibuk dengan hal-hal keduniaan sahaja. Itu maksudnya, Ustaz Ulang. Sekali lagi, wahdini, wayasir, hudaya, ilayat, berilah aku petunjuk, ya Allah, dan permudahkanlah jalan menuju itu. Khadirin dan hadirat, banyak orang yang tidak perasan bahwa COVID-19 ini akhirnya ada PKP, sangat besar faedah. dan keuntungannya. Allah bila buat satu-satu musibah, mesti ada hikmahnya. Dari satu sudut memang kita tak bebas keluar. Ustaz buat contoh. Sejak PKP, Ustaz tidak lagi mengajar kemana-mana. Masjid, dewan, rumah, surau, tapi ustaz tidak berhenti berdakwah. Mulalah ketika itu, buat kelas online. Ustaz, setiap hari kadang-kadang sampai dua tiga tempat pergi sekarang dah tak kuat lagi. Tapi buat secara online. Kalau dulu pergi satu-satu tempat ada yang sampai 100 orang, 200 orang, satu-satu dewan, kadang-kadang 70 orang. Tapi dengan adanya kelas online, ribuan orang, puluhan ribu oleh boleh dengar. puluhan ribu orang boleh dengar. Bukan saja di Kuala Lumpur, Selangor. Boleh orang Sabah, boleh orang Sarawak, boleh orang Indonesia, boleh orang Australia, boleh orang dari Scotland, boleh orang dari Amerika. Boleh dengar. Lihat tuh hikmahnya. Kita yang sudah lansia, dengan mudah, buka saja Facebook, boleh dengar. Ilmu juga. Ini hikmahnya. Wahdini berilah aku hidayah ya Allah. Wayasirli. Wayasir, Wayasir hudayali. Permudahkanlah untuk aku mendapat hidayah. Panduan, bimbingan, petunjuk. Hadirin dan hadirat. Kemudian kita minta kepada Allah. wansurni ala man bagha alayya ya allah bantulah aku ala man bagha alayya bantulah aku untuk mengalahkan orang-orang yang bersifat melampau ke atas diriku kita minta Allah bantu. Orang-orang yang ingin menyudutkan, orang yang ingin memojokkan kita. Siapa mereka? Tak kira, terutama sekali orang kafir. Allah dah sebut dalam Al-Quran, tahu tak? Mau dengar permusuhan orang kafir. Mereka menentangmu dengan ucapan mereka. Menentang, tak suka. Kita tahu tetapi apa yang ada di hati orang-orang kafir permusuhan mereka terhadapmu adalah lebih besar daripada apa yang mereka sebut. Allah yang sebut Di mulut mereka ini orang kafir boleh bercakap baik-baik belaka. Kadang-kadang terlepas juga yang tidak baik itu. Cuma Allah kata, kalau di mulut mereka itu memusuhi kamu, apa yang terdapat di dalam hati orang kafir itu memusuhi kamu lebih besar lagi. Apa yang tersimpan Dulu kita pernah dengar Amerika sebut keburukan keburukan Islam, terutama Iraq di zaman Saddam, zaman Bush. Apa yang mereka tidak kata tentang kejahatan Saddam? Berdasarkan ayat itu. Sebenarnya apa yang ada di hati pemimpin Amerika adalah lebih besar lagi daripada apa yang mereka buat secara zahir. Allah yang sebut. Ini sebabnya mengapa kita minta wangsurni ala man zalamani wa ta'adda alayya. Maksudnya Allahumma ja'alni. Maksudnya kita minta Allah bantu kita. Untuk mengalahkan mereka. Kemudian kita robah atau berpindah pernyataan kita taat kepada Allah. Dengan menyebut sirah mubalara. Sirah mubalara maknanya bentuk yang bersangat-sangatan. Allahumma ja'alni laka syakara. Syakiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Bukan saja syakiran atau syakara, kita juga minta supaya Allah, kepada Allah, kita nyatakan kepada Allah laka zakaran jadikanlah aku orang yang senantiasa ingat kepadamu rahaban orang yang senantiasa takut kepadamu laka mitwaan hanya taat hanya kepadamu laka mukhbitan orang yang senantiasa taat hanya kepadamu. Mukhbitan, beribadat hanya kepadamu. Kalau kita faham bahasa Arab, semua bentuk ini adalah bentuk mubalag. Kita tidak menyatakan kepada Allah, jadikanlah aku orang yang sangat-sangat bersyukur kepadamu. Jadikanlah aku orang yang sangat-sangat banyak ingat kepadamu. Jadikanlah aku menjadi orang yang sangat-sangat takut kepadamu. Jadikanlah aku jadi orang yang senantiasa sangat-sangat taat kepadamu. Jadikanlah aku orang yang hanya kepada Engkau saja aku beribadat. Itu sebabnya digunakan istilah syakara, bukan syakiran. Itu sebabnya Allah gunakan zakara bukan zakiran. Itu sebabnya Allah Nabi Muhammad gunakan istilah rahaban bukan rahiban. mitwaa bukan taian. mukhbitan bukan khabita. Semuanya ini membawa makna kita nyatakan kepada Allah kita ingin jadi orang yang sangat-sangat taat kepada Allah. Selanjutnya wasul haubati. Taqabbal rabbi taqabbal taubati. Ya Allah terimalah taubatku. Semua kita tahu makna taubat itu kembali ke pangkuan Allah. Kalau selama ini tidak taat menjadi orang taat. Selama ini banyak langgar larangan Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Wa'sil haubati. Tolong bersihkan ya Allah dosa-dosaku. Wa dakwati Ya Allah, kabulkanlah doaku. Wa sabbit hujjati. Dan teguhkanlah hujjahku. Semua kita tahu bahwa Islam adalah agama yakin. Dan keyakinan tidak mungkin tercapai kalau kita tidak ada hujah tidak ada dalil, tidak ada argumen yang datang dari dua sumber, Quran dan Sunnah, sebagaimana yang kita selalu belajar. Wasaddid lisani, tolong perbetulkan lidahku agar senantiasa berkata benar, senantiasa. Wahdi qalbi, ya Allah tunjukkanlah hatiku. Tunjukkanlah hatiku. Kita sudah jelaskan tadi makna petunjuk. Ada dua penjelasan dan bimbingan yang kita dengar. Dan petunjuk satu lagi itu taufik. Masukkanlah taufik. Restumu, izinmu. Sehingga hatiku tergerak untuk melaksanakan apa saja yang engkau dan Rasul suruh. Menjauhi apa saja yang engkau, ya Allah, dan Rasul larang. Dan yang terakhir. Waslul sahi mata sadri. waslul sahi sadri. Maksudnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah ya Allah. Ini juga tidak kurang pentingnya waslul sahi mata Ya Allah, tolonglah engkau tarik perasaan degil yang ada di hatiku. Sifat-sifat tercela dari hatiku. Tolong keluarkan, ya Allah. Kalau ada di dalam hatiku sifat hasad, dengki, dendam, tolong kau keluarkan. Itu maknanya saha mati kalbi. yang tak elok itu tolong keluarkan dengan lemah lembut ya Allah. Birahmatika kaya arhamar rahimin dan semua sifat-sifat yang tidak elok tolong keluarkan ya Allah. Allahu akbar. Hadirin dan hadirat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan kata Syekh Nasruddin Al-Albani Hadis ini sahih Dan ada pula yang berpendapat dan mengatakan bahwa hadis ini riwayat Imam Bukhari. Confirm hadis ini sahih. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk melaksanakan, menghafal, membaca, tak kira dalam sujud ke, atau setelah tahiyat akhir sebelum salam ke, atau di luar salat. Kalau masih belum menghafal, kita baca. Tapi dengan kepahaman tadi yang Ustaz telah jelaskan. Andai kata belum lagi faham sangat, dengar YouTube yang akan kita masukkan. Tim insya Allah akan masukkan di dalam grup. Juga terdapat di dalam Facebook. Ulang beberapa kali, insya Allah akan melekat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dalam doa ini ada 22 permintaan kita kepada Allah. Yang jika dikabulkan oleh Allah, kita bukan hanya akan tenang, tenteram, bahagia di dunia. Tapi juga nanti insya Allah boleh menjawab soal mukarwan akhir di alam barzakh. Dan selanjutnya di alam akhirat, timbangan amal baik kita akan menjadi lebih berat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin dan hadirat hari ini Ustaz lihat ada satu saja pertanyaan. Bunyi pertanyaan.